Ini part 3, part 2. Ini Adinova adiknya Adida. Ini udah tampilannya udah lebih dari oke gitu ya. Tapi oke juga ya. Yo, what's up? I'm Muhammad Rizky BS and welcome to my video. Ya, pada video kali ini, seperti di video sebelumnya, saya sudah pernah nge-unboxing TV ya. Niatnya tuh mau beli monitor ya. Ya, gak usah curhat. Videonya ada di pojok kanan atas, terus video yang Note 5 ada di pojok kanan atas, dan case-case unboxing lainnya ada di pojok kanan atas. Silahkan kalian cek. Dan video kali ini, kita akan unboxing yang seperti yang saya pernah bilang di video sandal. Baru nyampe nih, sepatunya. Sepatu murah, 50 ribuan, totalnya hanya segini. Ongkir lah, anggap. Ya, ini pengirimannya lama banget, sumpah. Curhat dulu kan, biasa. Pesan 13, sekarang tanggal 23, 10 hari. Edan gak tuh. Tapi katanya ini dari Surabaya ya. Mau dibatalin ya, ini tanggung gitu kan. Si kurirnya juga kasihan, udah nganterin. Ini 2 by the way, ingat 2. Ada dusnya juga ya, Adinova. Best quality shoes. Oke juga ya. Biasanya sepatu selain Spotek, saya pernah unboxing beberapa sepatu Spotek ya. Apakah lebih bagus Spotek atau ini gitu kan? Aduh, packingnya juga B aja. Aduh, ya nempel lagi. Nih gunting sebab bisa nge-unbox TV, bisa nge-unbox sepatu gadget. Oke, udah. Kita tebak, yang warna biru yang mana? Saya pikir yang ini yang biru. Ya, benar ya. Ini hitam. Benar juga. Kenapa saya beli ini 2? Soalnya kalau 1, 69.000, mahal. Beli 2, mah lebih mahal kan? Tapi saya dapat voucher hampir 40.000 atau 50.000 lah. Vouchernya waktu itu hari merdeka ya, sebelum menjelang hari kemerdekaan. Jadi saya nggak tahu sekarang masih berlaku atau tidak. Ini dusnya kita singkirkan saja. Ini sepatu yang satu, size-nya part 2 dan ini part 3. Atau emang ada kesalahan ya? Kayaknya part 2, part 3 sih. Tapi saya kurang ingat. Ini part 3, ini part 2. Sepatu running sport. Kalau dilihat sih, kalau ngelihat harga sepatu kayak gini 50.000 atau 60-70, ini udah tampilannya udah lebih dari oke gitu ya. Namanya Adinova mereknya, bukan Adidas ya. KW-nya kali ya. Oh, adiknya mungkin. Kan Adidas itu kan, Adidas itu kakaknya. Ini Adinova adiknya Adidas, mungkin. Oke. Ah, B aja ternyata. Tapi oke juga ya. Biasanya 100.000 tuh cuma dapat 1. Ini 1.000 dapat 2. Lumayan, tapi ini ya B aja gitu. Ininya ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Kita coba. Ini hampir saya gunting tadi. Ternyata ini tali buat nalian gitu kan. Oh, gedenya itu ada koran. Sumpah ini tadi mau kegunting. Ini dari bahannya, ini karet atau lembut-lembut gitulah. Ini kayak biasalah, alas sepatu kayak ginilah. Tapi ini lebih enak ada foot ininya apa? Gegerenjulan gitu ya. Tapi di sebelah sini bisa dilihat ininya. Ininya juga kayak lembut gitu, sintetis gitulah. Ini karet kain. Bagus sih, tapi belum dicoba ya. Belum nyoba gimana? Oke ya. Oke lah. Buat harga di bawah 100.000 gitu kan. Ini 100.000 dapat 2. Ya, apalagi harus di review. Suaranya ya tergantung orang yang make sih. Kalau yang ini saya akan simpen dulu, siapa tahu bisa dijual lagi. So yeah, just hit this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. I know this video just unboxing. So if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. You can subscribe in here, and thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.